Negeri Sembilan Berselawat tahun 1439 Hijrah bersamaan 2018 Masihi kini berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Paroi Seremban. Dan sempena Hari Kepeteraan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Untuk perkembangannya, kita lintas langsung bersama wartawan Hana Adlin di lokasi. Silakan Hana. Terima kasih rakan penyampai akhtar dan syuhada di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya Hana Adlina Sajun Ahmad langsung dari Kompleks Belia Sukan Paroi Seremban Negeri Sembilan sempena Majlis Negeri Sembilan Berselawat yang akan bermula sebentar sahaja lagi saudara. Dan laungan serta bait-bait indah memuji kebesaran junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berkumandang menghiasi pentas utama ini, menghiasi malam indah ini saudara, sempena sambutan Hari Kepeteraan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Dan bertuahnya kami pada malam ini kerana turut berangkat hadir bersama mengimarahkan lagi Majlis Negeri Sembilan Berselawat ini adalah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir bersama Duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani binti Almarhum Tengku Besar Mahmud serta kerabat diraja yang lain. Juga berangkat sama pada malam ini saudara Yang Teramat Mulia Tunku Besar Tampin dan Yang Teramat Mulia Datuk Undang Yang Empat. Baik, bersama-sama saya di ketika ini Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Datuk Selamat Paigo. Terima kasih Datuk sudi bersama kami. Terima kasih Ana. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh berkongsi bersama kami antara pengisian dan juga aktiviti Negeri Sembilan Berselawat pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita telah dapat bersama-sama berkumpul rakyat Negeri Sembilan secara keseluruhannya untuk bersama-sama menghadiri Majlis Negeri Sembilan Berselawat, di mana ini merupakan majlis acara agama yang pertama untuk tahun 2018 ini. Dan saya percaya kalau kita lihat ramai masyarakat yang mula memenuhi padang ini, di mana pada malam ini pengisian, di antara pengisian yang adanya adalah kita akan sama-sama berselawat, yang mana akan dipimpin insyaAllah oleh Syekh Habib Assagaf. Dan di samping itu kita juga akan mengisi tausiah yang insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Fadil Syekh Abdul Razak Masri. Dan saya percaya ini adalah merupakan satu peluang yang sangat baik yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Negeri Sembilan. Dan pada malam ini juga inilah peristiwa yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Negeri Sembilan. Dan mudah-mudahan pada malam ini bersama-sama dapat berselawat dan dapat bersama-sama memenuhi perkara-perkara yang baik supaya kita akan terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewa juga ini merupakan satu hadiah kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Besar, kerana majlis berselawat pada malam ini merupakan perkara yang sangat baik. Dan kebetulan dua hari lagi akan berlangsungnya ataupun tibanya tarikh kepeteraan Duli Yang Maha Mulia dan sinonim dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Datuk, ini merupakan kali ketiga Majlis Negeri Sembilan Berselawat diadakan, ya. Dan sambutan saban tahun semakin menggalakkan. Jadi tidak keterlaluan kalau saya kira ini merupakan salah satu platform dan juga manifestasi perpaduan rakyat jelata di Negeri Sembilan. Komen Datuk. Ya, sudah mestinya. Dan kebetulan tema pada tahun ini Majlis Keagamaan di seluruh Malaysia iaitu Kesatuan Ummah, Kesejahteraan Negara. Dan ini juga merupakan manifesto di Negeri Sembilan, di mana kesatuan ataupun platform yang ada ini, Majlis Negeri Sembilan Berselawat ini dapat menyatupadukan ummah, dan perkumpulan ataupun perhimpunan pada malam ini dapat menyatukan setiap lapisan umat Islam. Dan ini juga dapat menggabungkan dari masyarakat bawah sehinggalah ke peringkat atasan pemerintah. Dan ini merupakan satu kumpulan yang sangat baik. Bersama-sama kita mengambil kesempatan untuk kita bersama-sama berselawat, di mana selawat ini merupakan satu yang sangat dianjurkan. Malah Rasulullah sendiri mengakui bahawa sesiapa yang berselawat ke atas baginda
Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Tidak setakat itu, akan gugur sebanyak 10 kesalahan. Ditambah lagi dengan meningkatnya sebanyak 10 darjat. Dan kita ambil peluang pada malam ini, mudah-mudahan dengan berkumandangnya kita berselawat bersama-sama, dan saya percaya ini merupakan satu yang sangat baik dan manfaat yang besar kepada masyarakat Negeri Sembilan, dan diharapkan perkara ini akan diteruskan nanti insya-Allah. Baik, terima kasih Datuk sudi bersama kami pada malam ini. Baik saudara, itu dia sedikit perkongsian berkenaan dengan aktiviti dan juga pengisian sepanjang sambutan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir kali ke-70. Dan sekian saja daripada kami langsung dari Kompleks Belia Sukan Parui Seremban Negeri Sembilan, sempena Majlis Negeri Sembilan Berselawat. Kembali bersama Akhtar dan Syuhada di Angkasa Puri. Silakan.